ada dua kiriman. Ha. Ada undangan juga, cuma udah lewat. Boy, gitu tulisannya. Teman-teman, aku pakainya waterbase. Oke, selanjutnya kita akan menseleksi dari berapa? 120 ya? Ada 120 email yang masuk. 120 email yang masuk. Terima kasih sudah berpartisipasi dan mendaftarkan diri sebagai calon-calon murid Das University, teman-teman. Hari ini tanggal 3 resmi kita tutup ya, teman-teman. Biar bisa langsung move on ke proses selanjutnya, yaitu sesi interview. Dari sini nanti Mas Iwan akan memilih-milih dan memilah-milah, lalu akan dibalas dengan surat undangan. Duh, ternyata kamu gede juga, Mas. Kursinya. Oh iya. Yakin nek tujuannya Mas Erik tuh mateng lah, dan aku bisa bayangin kalau tujuannya tuh nggak main-main dan nggak sembarangan dan nggak sadek-sadek lah. Nah, di balik itu aku tuh pengen terlibat di gala perkembangan animasi di Indonesia tuh. Jadi aku yakin kalau animasi tuh aset di masa depan lah. Aku pengen terlibat di Das University ini. Panggil, panggil ya. Iya, panggil. Hanya bagus. Buat soundtrack saya nanti. Udah. Butuh soundtrack. Wangirin. Oi. Ya, panggil. Yang bagus loh. Oh iya, dari C, dari C. Buat C. Buat soundtracknya Das episode 81. Si. Something so, ini berapa murid yang tertangkap? Yang tertangkap 21 murid. Dari sekitar 170 murid, calon murid yang tertangkap adalah 21 ya. 21 dengan berbagai macam pertimbangan, teman-teman. Mas Iwan akan membantu dan University melakukan interview, teman-teman. Nanti akan dibales semua email-email kalian. Buat yang lain bukannya kita tolak, tapi akan kita simpan karena beberapa dari kalian ada yang pengen belajar musik, pengen belajar dari jadi sound engineer, ada yang jadi editor, ada yang jadi colorist, macam-macam. Jadi kita simpan semuanya sampai nanti fasilitas dan pengajarnya ada. Sementara ini tempatnya juga kan belum layak lah untuk rame-rame berbarengan begitu. Dari 170 email yang masuk itu ada juga beberapa yang kalian tidak menuliskan tujuan atau mimpi atau keinginanmu. Jadi kita nggak tahu kamu mau belajar apa gitu. Kita nggak ngerti apa yang kamu kejar juga, dan kita nggak ngerti apakah kamu benar-benar membutuhkan sekolah ini. Apakah sekolah ini benar-benar kamu butuhkan, itu kita nggak tahu. Jadi 21 murid yang terpilih ini adalah yang memang sudah semimpi dan semisi. Jadi sampai ketemu tanggal berapa? Pemberitahuan interviewnya, tempat dan detail di mananya, kapannya akan di email oleh Mas Iwan pribadi. Tetap lagi fokus deh, Mas. Enggak apa-apa. Sampai jumpa, teman-teman. Aku sih lemburu kayak banget ya, Mas.
Nonton sampai tak enak toh ya. Teman-teman ini namanya Mas Rifai. Dari kalangan musisi semuanya sudah ikut-ikutan bikin diary. Dari kalangan selebritis yang lainnya, bahkan teman-teman kreativitas yang lainnya sudah mulai bikin diary. Nah, ini baru aku racunin. Dia kan bisa jadi satu-satunya bengkel yang punya video diary. Setuju ya? Satu-satunya loh, rungono nih Indonesia. Nih yang bikin motor-motor itu Mas Rifai. Besi berkala, satu lagi masih dalam kandungan. Di sini tekan apa Mas? Saya dari bengkel NJ76 Custom. Ini mau memodifikasi Yamaha Virago 1100 milik Mas Erik. Mas Erik yang suka. Halo Mas Erik. Motor ini mau di custom dengan style yang agak ekstrim dari bentuk awalnya Yamaha Virago. Karena Yamaha Virago punya ciri khas sistem penggeraknya menggunakan sistem gardan. Jadi nggak pakai seperti motor lainnya yang pakai kuli atau seperti pakai rantai. Dari konsep awal, requestnya Mas Erik motornya dibikin depannya pakai acetone dan belakangnya pakai monoshock. Ini harus dipotong.